Halo teman-teman, balik lagi dengan gue, Leonardo Emmanuel, welcome home. Dan kali ini kita akan melanjutkan game kita, yaitu adalah Seal Online Blade of Destiny. Yang pada episode yang lalu kita total sudah membuka 50 golden chest. Oke, saat ini kita akan buka lagi dan gue sudah pakai equip gue, yaitu adalah HTBS Doll plus yang ini, gak tahu ini apa, bell, ada bellnya, kayaknya kita jadi pawang setan ya. Oke, kita akan coba buka aja golden chestnya dan gua coba di tempat yang lain, yaitu adalah lime, bukan e-lime, siapa tahu ada sesuatu yang baik terjadi di sini, hokinya nambah. Oke, kita akan langsung buka aja 25 golden chestnya. Gua akan gunain teknik yang lain. Oke, kita akan buka-buka dulu, maksudnya gua akan klik-klik dulu. Nanti masalah nanti isinya apa itu masalah nanti. Oke, kita buka dulu. Yep. Oke, di sini itu kalau kalian main golden chest, di sini itu tidak ada hasil yang pasti dalam golden chest ini. Ada hal baik dan ada hal jelek, tapi di sini 50 golden chest kita yang pertama dapatnya kok nggak guna ya. Tapi ya sudah, namanya juga game, kita telateni aja, kita main santai. Game hanya untuk dinikmati, ingat bukan untuk dijual belikan. Oke, 4 lagi. Oke, 27, 26 dan 25. Oke, kita sudah buka, kita akan coba cek satu persatu isinya apa. Apakah ini? Oh, pink diamond. Oke, kita dapatkan pink diamond lagi dan diamond sebagai pasangannya. Apa ini? Diamond kembali. Wow, gems mulu ya. Oke, batu-batuan kembali. Gems lagi. Makanan bayi. Diamond lagi. Oke, baby food. Kemudian apa? Baby food lagi. Yap, kembali doll. Apa nih? Oke, pink diamond. Yap, kita dapat tiket. Baby lagi. Makanan bayi mulu. Dapat kristal buat nempah sepatu doll. Oke, kita dapat bell yang kostum ini. Oke, kita dapat makanan bayi lagi. Dapat batu-batuan. Ya, dapat lagi bayi. Oh, makanan bayi maksudnya. Oke. Batu-batuan. Kemudian kepala doll dan pink diamond. Oke. Betul-betul isinya nggak spesial sama sekali ya. Padahal isinya kalau bisa dibilang bagus-bagus sih semestinya, cuman hasilnya nggak sesuai ya, nggak apa-apa, it's okay. Ya sudah, thank you teman-teman buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, comment video ini jika kalian suka, dan gua maybe akan buat video lain ya yang cukup mempunyai konten di sini, ada isinya, ada maknanya. Oke, jumpa lagi di episode gua selanjutnya. Thank you. God bless you and bye-bye.